Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, kita semua di sini baik yang menyampaikan dan yang belajar itu adalah orang yang baik. Rasulullah mengatakan seperti itu. Baik. Ananda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana antum berada, baik itu di luar kota, di rumah, di pergunungan, ya, di mana antum mendengarkan dakwah kita mengenai pelajaran kita yaitu Aisyar, ya, kita ambil faedah dari pelajaran yang terdahulu yaitu mengenai fathah. Sekarang kita lanjutkan yaitu pelajaran kita yang baru mengenai huruf kasroh, berbaris kasroh. Baik, ananda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pelajaran yang ke-30 mengenai kasroh. Kasroh adalah bunyinya i, barisnya yaitu di bawah. Kasroh barisnya di bawah. Kita akan menjelaskan mengenai kasroh. Ya, ini kasroh barisnya di bawah. Baik, kita akan jelaskan dikit. Ya, kasroh. Nah, kasroh barisnya di bawah, bunyinya i. I. Ya, di sini kita perhatikan i, i, dan e, e. Kebanyakan salah, baik itu orang tua atau anak-anak membacanya e, e, e. Tidak jelas, harusnya i, i. Bunyikan i, i. Baik, ananda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan buka ke pelajaran ke-30 yaitu mengenai fathah dan kasroh. Baik, kita baca terlebih dahulu dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mami, mami. Ah, ini dia pelajaran kita. I, mami. Sekarang kita lanjutkan. Nani, nani, dan nani, nani. Salah, nani. Jelaskan i. Baik, nanda perhatikan lagi, ya, bukunya atau layar di depan ini. Perhatikan. Mana, mini, kala, kili, sawa, siwi, syaha, sihi, ba'a, bi'i, taba, tibi, hasa, kisi, jada, jidi, za'a, zi'i. Zafa, zifi, rosa, risi, khoba, khibi, goba, ribi, koba, kibi, soza, sizi, tota, titi, titi, zoza, zizi, boda, didi, didi. Ya, ini hurufnya hampir-hampir sama ya. Perhatikan ya, ini baris yang terakhir nih ya. Perhatikan karena hampir sama. Kota, kota. Kalau kita mengucapkan saja ta, nah itu salah. Karena baris di sini kita menjelaskan kota, titi, zoza. Zoza nih harus makhrajnya harus pas karena berhati-hati ya. Berhati-hati supaya tidak salah. Ya. Jadi sesuai dengan makhraj, makanya kita mendapatkan ya, mendapatkan bacaan sesuai dengan makhrajnya. Jadi tidak salah ya. Baik. Kita lanjutkan yaitu pelajaran yang ke-31 mengenai bedakan fathah dan kasrah. Apa maksudnya fathah? Ananda semuanya, fathah yaitu mengenai bebarisnya di atas. Di atas contohnya seperti ini ya. Barisnya di atas. Kalau kasroh barisnya di taruhnya di bawah. Ya. Seperti kita yang pelajaran yang telah lalu yaitu atas yaitu langit. Langitnya berada di atas ya, berada di atas. Tidak ada langit berada di bawah. Begitu juga bumi. Bumi di bawah. Ya. Jadi kasroh taruh letaknya di bawah. Baik. Kita baca. Ya, Ananda, silakan ikuti. Qalaba, qalabi, basara, basari, zabada, zabadi, amala, amali, hasana, hasani, zalaqa, zalaqi, wasata, wasati, faza'a, faza'i, qalama, qalami, asafa, asafi, falaka, falaki, arada, aradi, qasasa, qasasi, abasa, abasi, faraja, faraji, maraha, marahi, raghiba, sakhira, adina, azifa, hasiba, syahida, ashiri, kazibi, kidadi, iwaji, libadi, kibali. Baik. Kita baca lagi ya pelajaran kita yang ke-32 sama ya, mengenai fathah dan kasrah. Sabira, basiri, dha'iqa, laqiya, salima, khamida, dahidi, ajina, ja'ila, khashi'a, rasikha, kashafi, zakiri, ghatifa, azina, toghiya, zohara, bahita, zomai, zawira, azima, wazini, talasi, atiya, syahidi, toliha, asima, ajibah. Baik. Ananda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fathah kita ulangi lagi, yaitu penjelasannya fathah barisnya di atas, bunyinya a, dan kasroh bunyinya i, barisnya di bawah. Baik, seperti itu pelajaran kita, yaitu membedakan fathah dan kasroh. Baik, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.